Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dan peluang untuk bersama-sama merasai bulan Ramadan. Maka bersempena dengan bulan Ramadan, suka saya untuk share satu perkara yang tiadanya tiada puasa. Jadi bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa 30 hari dan puasa tersebut memerlukan kepada niat. Dan niat ini terbahagi kepada dua niat, satu niat untuk puasa-puasa fardu, satu niat untuk puasa sunat. Di mana niat untuk puasa fardu ni mewajibkan kita dua perkara. Yang pertama at-tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid ni menjatuhkan niat selepas maghrib dan sebelum fajar. Sebelum terbit fajar. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyid siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang tidak mentabyidkan niat atau bermalangkan niat pada bulan puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Dan yang kedua, kita diwajibkan untuk mentakyinkan niat. Yani menentukan niat pada puasa kita. Contoh pada puasa bulan Ramadan, kita menentukan niat kita puasa pada bulan Ramadan. Untuk puasa nazar, kita tentukan niat untuk puasa nazar. Adapun niat bagi puasa sunat, kita tidak diwajibkan tabyid niat iaitu bermalangkan niat. Bahkan kita diberi kelonggaran untuk berniat sehingga sebelum zawal, yakni sehingga sebelum masuknya waktu zuhur, dengan syarat kita tidak menatangkan perkara-perkara yang menafikan niat. Contoh makan, contoh muntah dengan sengaja. Jadi bila kita datangkan perkara-perkara tersebut sebelum zawal dan kita niat selepas itu, maka puasa itu tidak terjadi, yang tidak sah puasa itu. Maka suka untuk saya untuk menjelaskan satu perkara yang sentiasa berlaku di kalangan masyarakat kita, yakni apabila seseorang itu lupa untuk bermalamkan niat. Dia lupa untuk niat pada waktu malam. Dan pada ketika ini kita dibolehkan untuk bertaklid ataupun berpegang pada mazhab Maliki yang mengatakan sah puasa kalau kita niat satu bulan penuh. Satu bulan penuh. Mana kata di awal bulan kita puasa untuk satu bulan penuh. Maka selepas itu kita niat macam biasa setiap hari untuk tabyid niat. Dan pada hari yang kita lupa, ketika itu hari itu dimaafkan. Sebab apa? Sebab ketika itu taklid kita yang terdahulu dipakai. Jadi tidak ada masalah bagi seseorang yang terlupa niat, bagi mereka yang sudah taklid mazhab Maliki. Itu orang cakap, ulama memberi satu jalan keluar untuk orang-orang ketika ini. Maklumlah, sebab ada orang sibuk, ada orang yang bila terlampau sibuk dengan dunia, dia akan lupa perkara-perkara yang sebenarnya benda itu besar tapi dianggap kecil, yang ini niat. Maka ketika itu ulama memberi satu jalan keluar. Maka dibolehkan dia untuk bertaklid mazhab Maliki. Wallahu alam. Akhir kalam, moga-moga dengan sedikit pengkuasaan ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.